Oke guys, kembali lagi ya guys ya. Hari ini kita akan kembali bermain sandbox in space ya guys ya. Kita akan menggunakan map baru, yaitu map portal ya guys ya. Sama seperti kemarin guys. Tapi hari ini aku akan mempertempurkan para skibi di toilet dengan para kameramen juga Titan guys. Ditambah lagi guys, ada perangkap-perangkap portal pada saat mereka bertempur ya guys ya. Wow guys, kayaknya seru ya guys ya. Oke, langsung saja guys, like videonya. Kita akan langsung saja masuk ke dalam map portal. Let's go. Kita akan pilih mapnya yang ini ya guys ya. Ini jadi map primadona sekarang ya guys ya. Dari yang terakhir kemarin black hole, kita akan bermain portal lagi guys. Let's go. Oke guys, sekarang aku sudah masuk ke dalam map portalnya ya guys ya. Seperti biasa kita masuk ke dalam kabin pesawat luar angkasa ini ya guys ya. Oke, langsung saja guys, kita akan berpindah ke tempat yang di luar ini. Dan kita akan turun ke bawah, di bawah sini kayaknya ya guys ya. Bentar guys, aku agak lupa guys, di bawah sini ya guys ya. Kita akan membuat para pasukan kameramen dan Titan juga para skibi di toilet bertempur satu sama lain guys. Tetapi kita akan menaruh perangkap portal-portal di antara mereka ya guys ya. Kira-kira siapakah yang sering terkena atau termasuk ke dalam portal? Let's go guys. Kita akan coba spawn portal kita di sini satu dulu. Boom. Oke. Di sebelah sini, dan kita akan spawn portal satunya di ujung sebelah sini guys. Ini yang warna orange-nya ya guys ya. Orange-nya di sini guys. Boom. Oke. Kita akan spawn lagi portal warna biru di sini. Boom. Dan warna oranye-nya di sebelah sini ya guys ya. Oke. Sama-sama mempunyai sudut ya guys ya. Oke. Selanjutnya guys, kita akan coba spawn portal di sini warna biru, dan warna orange-nya ada di tembok yang sebelah sini aja guys. Bentar guys, aku akan coba taruh tembok sini dan boom. Oke. Satu lagi guys di sini guys. Tuh, kita akan coba taruh portal kita di sini, dan kita akan coba taruh portal warna orange di atas sini guys. Boom. Wow guys. Jadi nanti kalau mereka terinjak portal warna biru, otomatis mereka jatuh langsung ke bagian para pihak kameramen ya guys ya. Ini guys ada dua sisi ya guys ya. Sebelah kanan pihak kameramen, dan sebelah kiri adalah pihak skibi di toilet guys. Oke. Kita akan tambah lagi guys, satu ya guys ya portalnya ya guys ya. Biar seru guys. Ini terlalu jarang soalnya guys ya. Kita taruh lagi portal di sini, dan warna orange-nya di sini juga guys, di bagian map mereka sendiri ya guys ya. Boom. Oke. Dan satu lagi di sini, sama-sama tiga nih guys, biar enggak pilih kasih ya guys ya. Boom. Dan di sini warna orange-nya guys, kita taruh di sini. Oh. Oke, apakah pertempuran kali ini akan menjadi pertempuran yang kocak atau bagaimana? Langsung saja ya guys ya. Kita akan coba spawn para skibi di toiletnya guys. Let's go. Oke guys, di sini aku sudah masuk dalam pilihan para skibi di toilet ya guys ya. Karena kita menggunakan portal guys, portal yang ada di lantai, jadi kita harus menggunakan skibi di toilet yang di lantai juga guys. Kita nggak bisa menggunakan skibi di toilet warhead atau volan seperti ini ya guys ya. Dia skibi di toilet tipe terbang guys. Oke, langsung saja guys. Yang pertama aku keluarkan yang ini dulu ya guys ya. Si skibi di toilet parasit. Boom. Wow guys, kita akan lihat guys, siapa yang cocok dipertempurkan dengan skibi di toilet parasit dari pihak kameramen. Kayaknya kita akan tempurkan dengan para yang ini aja ya guys ya. Kita tempurkan dengan para kameramen Splunger guys. Kameramen Plungers ada di sebelah sini. Boom. Oke guys, kita akan melihat bagaimana pertempuran kali ini ya guys ya. Kita lihat langsung pertempuran pertama aja guys ya. Kita siapkan semuanya, dan kita akan di sebelah sini aja guys. Kalau kita di sebelah sini, nanti skibi di toilet parasit ini mengejar kita ya guys ya, karena dia sering mengejar kita guys. Oke, langsung saja guys. 1, 2, 3 bertempur. Kita lihat guys. Oke, apakah aku tuh pedicau guys. Wah guys, warnanya guys. Oh, ini guys, kameramennya guys. Oke, kita lihat guys. Skibi di toilet parasit melawan kameramen Splungers guys. Kayaknya kameramen Splungers meninggoy guys. Wadidaw guys, kita diserang oleh skibi di toilet parasit. Oke, kita hidupkan kembali guys di kameramen Splungersnya guys ya. Bentar guys, aku coba. Astaga, aduh, 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 aduh.
Aduh, gak sempat guys ya. Oke, kira-kira seperti itu ya guys ya. Pertempurannya seru juga guys, tapi aku masih kurang persiapannya guys ya. Semoga saja di pertempuran kedua dan pertempuran selanjutnya persiapanku lebih matang guys. Karena tadi sebaiknya kita menyiapkan untuk membangkitkan yang meninggoy itu ya guys ya. Let's go guys. Oke guys, pertempuran kedua ya guys ya. Aku pindah tempat aja guys, soalnya di dalam agak sempit ya guys ya. Jadi kita pindah di luar sini aja guys. Oke, langsung saja guys ya. Di kubu sebelah kanan yang di sebelah sini. Bentar guys, aku arah sini dulu ya guys ya, biar enak guys. Nih guys, kita akan melihat pertempuran mereka nanti di atas itu ya guys ya. Dari atas sana kita akan keluarkan pihak kameramen di sebelah sini guys. Kita akan keluarkan siapa dulu ya guys ya. Titan TV Man aja guys. Kita akan keluarkan Titan TV Man dulu di sebelah sini. Boom. Oke, dan Skibidi Toiletnya di sebelah sini, yaitu si Skibidi Toilet, Skibidi Toilet Scientist ya guys ya. Let's go guys, kita akan keluarkan Skibidi Toilet Scientist di sebelah sini. Boom. Wah, kecil guys, kita kasih 3 guys. Oke, kita kasih 3 Skibidi Toilet Scientistnya melawan 1 Titan TV Man guys. Kita akan mundur dulu ke sini dan kita akan melihat pertempuran mereka dari atas sini guys. Bentar guys, aku terbang dulu. Let's go. Oke. Okay. Nih guys, kelihatan ya guys ya di sini guys ya. Tuh guys, kalau terlalu jauh nanti kita coba zoom ya guys ya. Let's go guys. Kita akan lihat pertempuran kedua ini ya guys ya. Let's go. 1 2 3 bertempur. Kita lihat guys. Tuh guys, mereka saling serang ya guys ya. Wow guys, ada Skibidi Toilet Scientist yang terpindah dengan portal ya guys ya. Wah, mereka bertempur di tengah guys rupanya guys. Wow guys, ternyata Skibidi Toilet Scientist memenangkan pertempuran guys. Tapi dia menghilang guys, kemana guys? Tuh, ke sana guys ya. Coba lihat guys, ini guys, dia pindah. Gak bisa mengejar kita dia guys saat kita untuk memberikan suntikan yang ini ya guys ya. Tuh guys, dia mengejar kita guys. Tuh guys, pindah lagi dia ke sana ya guys ya. Karena terhalang oleh portal guys. Tuh guys. Oke, langsung saja guys, kita akan serang di sini. Let's go. Waduh guys, sudah ngilang duluan dia guys. Wow guys, tuh guys, dia nggak bisa mengejar kita ya guys ya. Kalau kita serang langsung aja ya guys ya. 1, 2, 3, boom. Oke, ternyata Skibidi Toilet Scientist lebih unggul daripada Titan TV Man ya guys ya. Karena mereka 3 ya guys ya di sini guys. Tuh guys, tadi sempat berpindah-pindah juga guys ya, Skibidi Toilet Scientistnya ya guys ya. Oke, kita akan coba melakukan pertempuran ketiga. Let's go. Oke guys, selanjutnya ya guys ya, pertempuran ketiga guys. Tadi aku kepencet yang ini guys, alhasil semua portalku hilang ya guys ya. Jadi aku buat ulang dulu guys. Kita akan tempurkan mereka di sini ya guys ya. Nah guys, portalnya ada di atas ini juga guys, portal warna orange-nya ya guys ya. Langsung saja guys, kita akan coba keluarkan para kameramen dulu ya guys ya. Kameramen kita pakai yang mana ya guys ya? Oke guys, biar seru kita menggunakan banyak karakter aja ya guys ya. Toilet driver aja ya guys ya. Kita banyak keluarkan toilet driver ya guys ya. Di sini guys. Bentar guys, aku takutnya nanti kena portal lagi guys. Oke, sini aja ya guys ya. 1 2 3 4 5. Oke, 5 bomb boxman toilet driver ya guys ya. Kita akan tempurkan dengan Skibidi Toilet Soldier nih aja ya guys ya. Jadi kurang lebih sama-sama toilet ya guys ya. Oke, kita akan coba keluarkan toilet soldiernya di sini. 1 2 3 4. Oke guys, 5 ya guys ya. Mereka sama-sama 5 guys. Kita akan lihat pertempuran kali ini ya guys ya. Siapakah yang akan memenangkan pertempuran kali ini dengan rintangan portal yang ada ini? Langsung saja guys, kita lihat pertempuran mereka ya guys ya. 1 2 3 bertempur. Oke, wow guys, ternyata bagian Skibidi Toilet ada yang mengarah ke sini guys. Oh guys, seperti pasar malam aja guys ya, rame banget di sana guys. Tuh guys, wow, ini guys Skibidi Toilet yang sepertinya mengejar kita guys. Oke, kita dikejar guys oleh Skibidi Toilet Soldier ya guys ya. Tapi di para bomb boxman driver yang mengalahkan sulit juga ya guys ya. Oh guys, tuh guys, seperti itu guys. Tuh, wow guys, Skibidi Toilet Soldiernya meninggal ya guys ya. Tapi beberapa dari memboxen, apakah ada yang meninggal? Coba kita cek dulu guys. Tadi aku kesusahan ya guys ya, soalnya aku masuk ke portal guys. Oke, sini ada 1, ada 2. Masih lengkap guys toilet drivernya guys. Tuh guys, pemboxman drivernya masih lengkap kayaknya guys ya. Masih 5 guys. Coba guys, aku cek lagi ya guys ya. Tuh guys, masih 5 mereka guys.
aku akan keluarkan langsung skibidi toilet yang lainnya ya guys ya. Aku geser dulu guys ini guys biar tidak merepotkan ya guys ya. Oke, di sini guys. Tuh guys. Kita geser dulu bombox Mandriver ini, langsung kita akan mengeluarkan di sini para skibidi toilet yang agak besar guys. G-Man aja ya guys ya. Oke, kita keluarkan G-Man guys. Seperti apa respon G-Man untuk menghadapi portal-portal ini? 1, 2, 3, boom. Oke. Dia langsung mengejar kita guys. Tapi langsung berpindah guys. Coba lihat di sini guys. Dikeroyok oleh bomboxman guys. G-Man-nya tumbang guys. Kita keluarkan lagi satu guys. Apakah dia masih bisa bertahan terhadap serangan para bomboxman? Berpindahkah? Nggak kena portal guys. Tuh guys. Oke. Kita coba keluarkan satu lagi guys. Tuh guys. Oke, di sini ya guys ya. Berpindah. Wow guys. G-Man-nya guys pusing guys ya, berpindah-pindah lokasi guys ya. Tuh guys, akhirnya dia nyangkut di sini guys, G-Man-nya guys. Coba guys, kita turunkan dulu. Meninggoy ya guys ya. Oke guys, kayaknya pertempuran kali ini dimenangkan oleh bomboxman yang mengemudikan toilet driver ini ya guys ya. Nah guys, untuk mempersingkat waktu, jadi aku membuang para skibidi toilet ini di samping aja ya guys ya. Kalau aku tekan ini nanti portal-portalku hilang semua guys. Aku bikin ulang lagi ya guys ya. Jadi aku bawa dan aku bawa ke samping seperti ini dan aku buang seperti itu. Kita akan membuang para mayat-mayat yang sudah tidak terpakai ini guys. Ini guys, sama juga yang ini ya guys ya. Coba guys. Buang. Wah, kita jatuh guys. Untung masih ada jetpack ya guys ya. Oke, aku akan membuang para mayat-mayat ini dulu ya guys ya. Satu kali lagi nih guys. Tuh guys, setelah itu aku percepat ya guys ya. Ini, rasakan kamu. Wah, belum guys. 1, 2, 3, jatuh. Wow guys. Oke, aku akan percepat videonya ya guys ya. Let's go. Oke guys, aku sudah membersihkan area pertempuran ya guys ya. Tidak ada mayat-mayat lagi guys. Langsung saja guys, kita akan mengeluarkan yang selanjutnya, yaitu adalah skibidi toilet kamu ya guys ya. Skibidi toilet kamu ini akan kita keluarkan di sebelah sini guys. 1, 2, 3, 4, 5 juga ya guys ya. Oke, 5 skibidi toilet kamu akan kita tempurkan dengan para di mana ya guys ya, yang mana guys. TP-Man aja guys. TP-Man guys, TP-Man kurang lebih sama ya guys ya ukurannya guys ya. 1, 2, 3. Waduh guys, sudah bertempur ya guys, lupa gue guys. Oke, 2, wow, kita tambah lagi guys. 3, 4, 5 guys. Kita lihat guys, 5. Oke, kita lihat di sini guys pertempuran mereka ya guys ya. Wow guys, ternyata nggak ada yang berpindah ya guys ya. Tadi sebentar aja guys berpindah ya guys ya, karena tadi sudah aku berikan tembakan peringatan sih soalnya ya guys ya. Gak apa-apa guys, aku akan coba turunkan lagi si skibidi toilet kamunya. Mana tadi guys skibidi toilet kamunya ya guys ya. Ini guys, kita akan lihat dari sini ya guys ya, biar pertempurannya jelas kita lihat guys. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oke, di situ guys. Tuh guys. Berpindah-pindah sudah mereka guys. Tuh. 4. Wadidaw guys. Tuh guys. 5 ya guys ya. Tuh guys. Tuh 5 guys. Tuh. Kita lihat guys di sini guys. Guys. TP-Man nyangkut di atas sana guys. Coba lihat guys itu guys. Dan di bawah skibidi toilet kamunya sudah banyak yang meninggoy ya guys ya. Tapi tidak terkecuali dengan TP-Man juga guys. Ini guys TP-Man-nya guys. Guys. Di sini ya guys ya. Di sana ada rupanya lagi guys. Coba kita lihat di sana guys. Apakah ada yang masih bertahan? Rupanya yang di bawah sini kah? Atau ada kah? Rupanya bekas yang anu guys. Tuh, yang meninggoy aku buang dari guys. Tuh guys, masih kedetik mereka guys. Tuh guys, tuh. Dia mencari-cari ya guys ya. Oke guys ya, kayaknya kurang efektif berarti kita kalau membuang mayat di samping ya guys ya. Soalnya masih terdeteksi hidup guys. Oke, aku akan bersihkan dulu dan kita akan mulai pertempuran Titan guys. Pertempuran Titan yang dihalang-halangi oleh portal. Let's go. Oke guys, ini kayaknya menjadi pertempuran terakhir ya guys ya. Para Titan sudah aku siapkan di sini guys, dan beberapa portal, bukan beberapa guys, ini banyak banget guys portalnya guys ya. Sampai ada portal yang bentuknya seperti ini guys. Langsung saja guys ya, kita akan tempurkan dengan para skibidi toilet ini guys. Banyak juga guys anggota mereka guys. Kita akan melihat dan memonitor dari mobil ini ya guys ya. Soalnya dari tadi kita melihat pertempurannya kurang seru guys. Kalaunya dari mobil seperti ini kan lebih oke ya guys ya. Aman terhadap serangan para skibidi toilet guys. Oke, kita sudah menyiapkan sudut untuk melihat pertempuran mereka dari sebelah sini. Langsung saja guys. Oke, putar dulu guys pesawat kita guys. Let's go. Kita akan melihat pertempuran mereka. 1, 2, 3. Bertempur.
Tur, kita lihat guys, sini guys, siapakah yang akan memenangkan pertempuran kali ini guys. Wah, seru banget guys, mereka berpindah-pindah ya guys ya. Ada ledakan juga guys yang terjadi di situ ya guys ya. Kita lihat di sini guys. Ada yang nyangkut, ada yang hilang, ada yang muncul guys. Itu guys tuh. Tapi lebih banyak anggota Skibidi Toilet yang tumbang ya guys ya. Berhamburan kemana-mana guys. Kita juga nggak bisa ya guys ya menghadapi para portal itu guys tuh guys. Nggak kuasa guys ya guys. Sedangkan Jimin di depan kita hanya muncul-muncul seperti itu aja guys. Kita akan lihat seperti apa pertempuran ini sampai akhir ya guys ya. Apakah kemenangan di pihak para Titan atau di pihak Skibidi Toilet guys. Guys, muncul-muncul. Ada sampai yang naik ke atas sana guys tuh guys. Tri Titan guys naik ke atas lorong itu guys. Coba lihat guys, aku lihat sini guys ya. Tuh guys, di dalam situ guys. Nggak kelihatan guys ya. Oke, di sini guys kita lihat guys. Tri Titan masuk ke dalam situ ya guys ya. Tuh kakinya guys tuh. Tuh. Ini Drill Man Titan dikeroyok guys. Guys, sulit banget ya guys ya. Oke, kita akan keluar dulu melihat pertempuran mereka guys secara langsung guys ya. Ngelak guys ya. Kita akan coba benerin satu-satu dulu guys. Yang ini guys. Tuh. Terus mana lagi guys? Ini juga guys. Tuh guys. Nggak bisa guys. Tree Titan kita nyangkut di atas sana ya guys ya. Kita lihat guys di sini guys. Skibidi Toilet tidak bisa menghadapi portalnya ya guys ya. Ini guys kameramen Titan ya guys ya. Terbang dari reaksinya ya guys ya. Oke, di sini guys ya kita lihat pertempuran mereka sangat tidak adil guys. Ini juga guys ngelak-ngelak seperti itu ya guys ya. Oke. Kayaknya guys tidak memungkinkan untuk kita melanjutkan pertempuran kali ini guys. Tuh guys tuh. Gak bisa berkutik lagi guys para Skibidi Toilet ya guys ya. Sedangkan Titan kita sudah ada yang meninggoy di sini guys. Tuh guys, Titan Speakerman guys meninggoy guys ya. Oke, kayaknya guys cukup sampai di sini dulu kita bermain game Portal pada Next Put in Space kali ini ya guys ya. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sehat selalu, sampai jumpa dan dadah.